Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiratmanto dalam channel Karya Tani. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan kaos untuk tudung kepala. Permintaan dari Mas Dio. Baik Pak, kita akan praktekkan bagaimana cara membuat tudung kepala agar terhindar dari teriknya matahari. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, minta dukungannya, subscribe dulu atau like atau komen. Baiklah, kita praktekkan cara pembuatan tudung kepalanya. Kita menggunakan bahan kaos, bisa kaos apa saja. Jadi ini cara pakainya. Nah, simpel sekali, bukan? Nah, tinggal kita menggunakan lengan panjang, kita sudah bisa terhindar dari teriknya matahari. Ada yang belum paham? Pertama, kaos kita buka dari sini. Nah, kita masukkan begini bagian untuk lengan, bukan lengan, leher kita taruh di muka, terus untuk yang lengan kanan dan kiri kita ikatkan di bagian belakang. Begini, tinggal kita menggunakan tutup kepala, topi atau caping. Ini sangat efektif sekali untuk terik matahari, salah satunya untuk mengurangi dan menghindari gatal-gatal pada sekitar leher saat kita berada di hutan ataupun pada saat kita melakukan proses pertanian di alam. Atau juga kita bisa menggunakan cara yang kedua, begini, kaos ini kaosnya begini, kita lipat begini. Nah, kita sudah menggunakan topi, lalu kita ikatkan begini. Begini, kita bagian yang kita ikatkan ini kan masih ada yang sisa, kita selipkan di sini. Ini tidak menutupi semua, namun bagian kanan kiri bisa tertutupi. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.